Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maukah kalian saya tunjukkan di mana tempat lokasi gambar wallpaper di Windows 11 seperti ini ya? Atau yang suka berganti-ganti di setiap kita mau. Nanti ada seperti ini. Nah, kayak gitu kira-kira. Ada juga di folder flow. Kayak gini. Ada juga di folder glow. Seperti ini. Ada juga di folder spotlight. Kayak gini. Ada juga di folder sunrise. Kayak gini. Ada juga di folder window. Kayak gini. Atau bisa kita lihat satuan. Seperti ini keseluruhannya. Nah, di mana lokasi file itu supaya kita bisa mengkopinya ke satu folder seperti ini. Langkah pertama, kita buka, kita cari disk PC ya, Explorer dulu. Lalu kita klik disk PC, yang ini, disk PC. Kita cari C, ini ada C, double klik C-nya. Kita ke bawahkan, cari, diklik window. Windows. Selanjutnya kita klik ke bawah. Web. Setelah Windows, kita klik web. Nah, dari web ini semuanya ada gambar, tapi umumnya seluruhnya ada di sini, di wallpaper. Nah, ini yang kita copy. Kita copy. Klik kanan, copy. Klik kanan, copy, kita bikin folder baru di sini. New di layar ya, di desktop. Wall, Win, 10. Windows 11 ya, Windows 11. Kita double click. Kita klik kanan. Paste. Nah, sekarang di sini sudah kita dapatkan gambar-gambar wallpaper dari Windows 11. Nah, di sini juga sama aslinya. Pusat sumbernya itu ada di sini. Nah, kayak gitu. Ya, selamat mencoba.